Oke, halo guys, balik lagi sama gue di sini yang Grasnado 104. Jadi pada video kali ini gue akan membuat video baru lagi. Ya, dan pada video kali ini gue akan membuat video yaitu 3 top tekstur PVP yang cocok buat kalian ya, dan juga cocok untuk apa ya, tekstur favorit kalian dan juga cocok untuk tekstur PVP MCP 1.19 ini ya. Dan oke, sebelum kita review, jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah, like video ini sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa kalian share juga ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa kalian follow Instagram gua di @grasnawen_21 ya guys ya. Dan oke, langsung saja kita review ke tekstur pertama cuy. Let's go. Oke, jadi untuk tekstur yang pertama itu namanya adalah anjir mana cok? Ay mana? Ah ini dia. Namanya tuh Ace Number sekali normal sword. Dan ya di sini gua bakal kasih gameplay gua ya, karena gua tuh I'm the Lord PVP man. Karena aja saya diakui di sini saya tuh the Lord. Gak juga sih, gak juga saya diakui Lord gitu. Dan ya gua sudah ada di dalam gameplaynya dan gua cuma 2 orang. Apa-apa lah, tenang. Lord itu gak boleh panik guys, Lord PVP itu gak boleh panik guys. Suka banget swordnya ya, entah kenapa ya. Gue suka banget kalau bentuk swordnya tuh begini guys. Allah. Malah jatuh ya Allah. Oke, dan untuk wallnya juga gue suka banget ya, sumpah gue juga suka banget nih sama wallnya ya. Dan ya gue mungkin langsung saja nyerang. Oke. Anjir, hoki, what the heck? Tapi, no, dahlah mati dulu lah. Oke, kita mungkin bakal nyerang siapa dulu ya? Halo, ada green. Jangan main blok lah, ya Allah. Bang, mampui, mati. Ya Allah, blue, ya Allah, astaga, dahlah. Semoga teman saya tidak apa terlalu kalah. Cok, ya Allah ya Rabbi. Kita langsung saja nyerang. Pertama depend dulu lah. Oke, kita trio ya. Oke. Ya Allah, pada nyerang loh. Kenapa kamu pada depend? Astaga, waduh, sini kau bang. Anjir jatuh. What the heck? Astaga. Allah, ini mouse. Sumpah guys, ini mouse ku error terus loh. Sumpah, gak tau kenapa nih, dari USB hub-nya atau dari OTG-nya gua gak tahu. Tapi kayaknya sini dari OTG sih. Karena OTG gua mungkin kekecilan kali ya. Jadi kayak gimana gitu. Oke, kita nyerang blue eye lah. Sumpah ngeselin blue anjir. Woi, halo red, mau bantu bridge? Anjir jatuh. Woi sini kau. Aduh cok, masa kalah sama player touch? Ya Allah. Sumpah lo temanku, kamu pada ngedepen kan? Astaga ya Allah. Mati juga kan. Astaga. Oke, untuk tekstur kedua namanya tuh Soul Fire guys ya, namanya Soul Fire ya. Oke, alright, kita sudah ada di dalam gameplay yang ke berapa nih, ketiga po kayaknya ya. BTW di sini shortnya ya begini guys ya, gue suka ya. Dan juga untuk iron dan ininya juga begini ya, pokoknya begitulah. Ada susah banget jelasinnya ya Allah. Sumpah lo, gue dapat teman dari tadi gak mau pada ngedepen, parah emang. Oke, tenang. Aduh. Kok bentuknya agak asing. Oh ya, di sini juga untuk worknya juga gue suka banget ya. Oke, bodo amat gue disampah, yang penting kita menang guys. Oke. Aduh, disampah lagi. Astaga. Oke, sekarang kita kemana tuh? Sekarang green ya. Oke.
Tapi sorry kalau gameplaynya tuh rada nge-lag guys, gue entah kenapa ya. Aslinya tuh nggak nge-lag kalau gue record tuh, kalau gue nggak record. Cuma nggak tahu entah kenapa gini loh. Ya Robby, apa gak dapet teman gak mau ngedep? Ya Allah dua lagi loh, astagfirullah. Sumpah sih gue rada benci sih dua gini. Oke, kita bakal ke mana ya? Mungkin ke merah dulu mungkin. Woi, cok. Ya Allah, ya Rabbi, ya salam. Astagfirullah. Tenang guys, tenang. Nah, itu hanya pemanasan tadi. Jadi enggak terlalu saya pro gitu lah. Padahal ngebot anjing main. Cok. Wah, anjir. Kombo-kombo guys. Yuk, oke. Coy, kenapa gak mau ngedepen? Astagfirullah. Kenapa gak mau pada ngedepen lo, kawan-kawan gue ini lo? Kesel gue lama-lama lo. Gak mau pada ngedepen masalahnya, guys. Maunya nyerang mulu lo. Anjir lo. Udah kesel ya. Oke lah. Hai, yang penting kill 4, guys. Alhamdulillah, bersyukur. Oke, sekarang untuk tester yang terakhir ini adalah kalau nggak salah namanya tuh Fat Cat, guys. Fat Cat 16 kali. Ya, jadi di sini Fat Cat nih banyak warna ya kalau nggak salah nama teksturnya tuh. Jadi ada warna biru, warna merah, warna apa gitu, warna hitam dan banyak lagi lah pokoknya. Ya, di sini saya pakai warna cotton candy, guys. Ya oke, kita langsung saja main BW lagi guys. Semoga kali ini saya hoki ya. Juga teksturnya nih jadi kayak cat-cat gitu guys, kucing-kucing gitu, identik kucing tuh. Kertas jadi warna kucing guys, jadi kucing. Oke, alright, kita sudah ada di gameplay yang ke berapa? Kelima kayaknya ya. Kita sudah ada di gameplay yang kelima. Ya, semoga aja saya bisa menang kali ini. Anusin Vival, Bang. Jawab gini ya, woi Grasena, waduh ada di sini ada yang kenal saya guys, parah, waduh, saya mungkin udah terkenal guys, karena tekstur Sena Viva waktu itu gue inget banget tuh, empat tuh tekstur pernah masuk TikTok anjir, sekarang ya maaf guys, mungkin untuk tekstur Sena Viva gua sudah nggak update lagi ya, alasannya gua pensi aja gitu. Cuy gua nge-lag off, astagfirullah, kebalik toxic guys, nanti dolar kuning. Gua nggak update Sena Viva lagi itu alasannya karena ini guys, apa namanya, saya rada bosen aja gitu loh ya, saya rada bosan sama tekstur apa faithful gitu, jadi mending saya ke tekstur PVP aja gitu kan, mudah dan juga kalau buat tuh nggak terlalu apa tuh nggak terlalu semuanya tekstur tuh di update guys, jadi ya mudah gitu loh kan kalau tekstur PVP itu. Oke, kita langsung saja nyerang. Sorry guys kalau gameplay gua noob ya, karena gua emang noob coy main PVP itu. Tapi tidaknya saya masih kuatin skill saya. Ya Allah. Cuy. Ya Allah. Bang, jangan gitulah, Bang. Bang, ya Allah. Anjir, gua dibokong. Astagfirullah. Kali ini gua bakal main rada enggak terlalu barbar dulu karena ya lu tahu sendiri, gua tuh orangnya mainnya barbar, guys. Bang Sena lagi konten kah? Waduh. Aduh. Saya lagi fokus anjir entar dulu. Woi halo red cuy, nge-lag cuy, ya Allah, sini lu jangan lari lu. Nah, oke, final kill, nice, dapat final kill akhirnya setelah sekian lama nyerang blue aja lah. Ini lu. Oke, sudah satu lagi.
Woi cuy, Iron Sword. Astaga. Ya Allah, kalah armor guys, kalah armor sama kalah pedang. Mungkin jadi match terlama guys, jadi mungkin hanya satu match aja kali ini. Oke. Mulai. Bentar. Kan gua pakai OTG nih sering rada gitu guys. Nggak tahu nih dari OTG-nya atau dari USB hub-nya. Ya, rada error gitu. Tapi kayaknya sih dari OTG-nya pribadiku. Soalnya OTG-ku kekecilan gitu. Di sini lu. Main sabar lah, Sitik. Main duo gak curang anjir. Oh, main sabar. Mos, saya harap tidak Anda tidak berulah lagi ya. Anjing. Sumpah lah, gua di fireball parah emang anjir. Mana tuh yang fireball, ha? Oh, enggak sadar. Astaga. Cuy, main sabar lah, main sabar Sitik, mampus. Tolonglah ya Allah ya Rabbi. Astaga. Oke, bentar. Kayaknya nih emang harus main-main rada gini dulu Sitik. Oke, kita langsung beli TNT gas kan. Mana utility TNT? Gua perlu apa ya? Mungkin fireball lah sama ini. Oke, sip. Gua record, mungkin gua gak tahu sudah berapa menit, mungkin sudah sekitaran 10 menitan anjir. Wah, anjir. Tapi saya bisa lewat sini ya, hahaha. What you? Nope. Anjir, gak kena. Co, hampir jatuh. Main-main aja lu ya, main fireball lu ya. Emang anak nakal lu ya. Ngelek. Oke, ngelek. Oke. Anjir. Guys, mungkin segini saja ya untuk video review texture pack-nya. Anjir, tadi hampir menang loh. Ya Allah. Coba guys. Nice try ya, ente. Guys, mungkin segini saja ya untuk gua review texture pack-nya, dan bagi yang mau download texture pack-nya ada link di deskripsi video. Dan ya oke guys, terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah, like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa kalian share juga ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa kalian follow Instagram gua di @grasnawait_1 ya guys ya. Dan oke guys, saya pamit dan bye-bye.